pasangan yang kembali menantang Raja Wali Angkuh yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara, di mana bintang lapangan ini berasal dari Kecamatan Surelaga, Desa Bukit Payung. Beliau ini adalah Abah Farida, begitu bintang lapangan. Raja Wali Angkuh. Bos, pintu bebas bos, tolong dibuka. Iya, dibuka pintu bebasnya bos. Awasilah Raja Wali Angkuh, bikin makin bintang lapangan kebobot sila kaning bedan laga. Satu kuni serang gagak puluh hasil hati dan hubung hati mandi ulo kan beda peperangan. Baru-baru burin yang sekali pucang tutup benda. Tiga sulap sana tiga tak mungkin rupa. Ya ya tak puh lawan mandi. Kahwannya hikir sama Farida menurut bintang lapangan. Rendah pertama antara dua pepadu tangguh, dua pepadu yang sudah sama-sama belalang buana dari tempat ke tempat lain. Rendah pertama. Awas. Sama Farida megang til makin sama Farida. Ayam bakat dong makin sayang ke Haji suruh kundo sama bakat beda lagi balik. Awas sayang ke awas siram makin balik. Ayo mana lagi? Sapa gagak berukasa tegur sapi bandar gunda. Iya. Awas bangkit saya ke. Eh balik ada pria aku gak kenal nih. La ilaha illallah ya doa bilik sawer kalah kembali. Rute ketiga awas wajah wali aku. Ini paket musuh pemerintah suruh kanan terkenal pancur. Yang satu ini suruh gagal berpasal wakil. Iya saudara, pertarungan hidup dan mati antara dua pemandu legendaris pada sore hari ini. Abah Farida punya juluk bidang lapangan, sedangkan Raja Wali Angkuh berasal dari Kabupaten Lombok Utara. Satu kulit sudah gagak berukas ya. Upar mandir. Pada
Luar biasa saudara-saudara. Pertarungannya cukup menguras tenaga. Pertarungannya cukup menguras energi antara dua pemadu tangguh. Ronde terakhir. Raja Wali Angkuh, Wali Hamad sejak sendiri. Tinggi bidang lapangan Abang Barijah Haji Yulukan Panir. Jangan dilewatkan. Kami dari panitia mengucapkan selamat berpisah dan selamat berjumpa kembali. Jangan di tengah. Semua penonton di luar. Jangan menginjak karpet, terutama yang merokok. Oke, dari panitia mengucapkan selamat berpisah dan selamat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk jangan diinjak karpetnya.